Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda. Saya Mvlog, selalu hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Dan terus kali ini Mvlog ada lagi di Pasar Loak Kebayoran Lama nih saat ini. Sesuai permintaan subscriber, ada yang minta bang, ada lagi di Kebayoran Lama. Dan terus kali ini Mvlog ada lagi, nanti kira-kira ada apa aja, yuk langsung aja ke reviewnya. Oke, saya langsung update lapak elektronik bekas di Kebayoran Lama. Tepatnya di lapaknya Bang Najat nih. Koleksinya hari ini banyak yang baru nih. Assalamualaikum Bang Najat. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah sekian bulan nih gak ngantor sini. Hari ini banyak yang baru Bang ya? Ya. Oke, kita langsung aja Bang. Kita dari mana dulu? Dari atas dulu tuh ada... Ada kompo itu ya, Sony ya. Sony. Ini pernah juga ada yang menanyakan nih, kompo Sony. Kondisinya masih lumayan. Ini kondisinya bisa pakai semua ya? Iya pakai. Tipnya juga nyala bang ya. Tip radio, nyala semua. Rego ya. Terus bawahnya lagi itu ada Polytron ya? Polytron. Itu tipnya normal? Normal. Ada dua ini ya, dua deck. Dua deck ya? Ya ada dua deck. Dua decknya ada dua. Iya. Ada radio juga ya? Ada radio. Ini kena berapa bang? Ini 475. 475, 475.000. 475.000. Ini ada radio kaset ya? Radio apa? Kaset. Zaman dulu ya? Zaman dulu itu. Pilih itu cuma. Bisa tenteng nih kuat nih? Bisa tenteng. Oh, berat juga ya? Sudah lama itu. Pilih mereknya. Kalau ini masih hidup nggak ya? Hah? Nggak. Kondisi hidup sih, cuman pakai baterai nyoba. Oh, pakai baterai. Jacknya aneh, udah lama. Oh, gini ya? Malah jacknya nggak ada. Oh, iya. Baterai misalnya. Oh, hidup bang. Antik, modelnya antik. Antik itu. Kenapa berapa bang Najat? 275.000 ya. 275.000. Ini bawahnya ada equalizer. Ini ada berapa channel, Pak? ADC. Normal dong ya? Karena berapa, Bang? 3,5. Ini 350.000. Equalizer. Yang bawah ini yang Sanyo. Berapa? 375. Ini model lama ya, jadul lama ya. Mereknya Sanyo. Equalizer, tipenya EG100. Kena berapa nih, Bang? 375.000. Lanjutnya antik-antik dulu nih. Ini ada radio kaset. Akai CS34D normal, sudah normal. Ini bu, oh ya jacknya ini, tombol ini, oh iya. Oh iya. Play. Stopnya ini. Stopnya ini. Oh. Nah, normal kok. Oke, Jepang semua ya? Iya, Jepang.
lumayan berat ya. Ini belakangnya nih. Lihat belakangnya, Bang. Iya tuh. Itu balik. Iya. Santai. CS34D. Jepang. Ini buka harga berapa? 475. Ya? 475. 475.000. Nego. 475.000. Oke. Ini ampli. Iya. Ini ampli berapa ampere ya? Ini. Kayaknya sama murni nih. Di situ. Kena berapa, Bang? Harga 5,5. 550. Iya. 550.000. Ya. Ini ada speaker copotan ini. Ya. Koton. 6 in. 4 200 watt. Nah, berapa nih, Bang? 150. Satu set. Ya. Satu set 150.000. Ini apa nih? Yang Polytron, kompo, brand kompo. Ini normal ya, kasat dua-duanya normal juga. Mantap nih mesin normal. Minus pemakaian aja ya. Yang zaman dulu. Terus suaranya Polytron mantap. Kira berapa, Bang? 350.000 kompo. 350. Ini ada speaker gini. Ini pasangnya ini buat bukan ya? Bukan. Speaker aja nih. Ya, speaker aja. Ini dari jari copotan dari kompo apa nih? Tahu. Gak ada mereknya ya? Ada merek harus ini. Iya. Karena berapa bang sepasang? Nah, 200. 200.000 nego. Kalau ini mereknya ini ya, Mas. Apa nih? Kok Panasonic? Iya. Ini satu set ya? Iya. Panasonic. Sudah digital bang ya? Kondisi hidup? Kondisi ya minus CD. CD aja ya? Ya. Karena berapa bang? 475.000. 475. Kita lihat dalam nggak apa? Kurangnya 5 menit. Tip deck. Ini dari ampli dulu nih, ampli Towa nih, masih satu nih. ZA1025. Ini Towa berapa bang? 325.000. Kalau yang ini, tipback, Kenwood. Oh mati, lewatin aja, mati. Yang ini normal ya. Ini mereknya, kayak Tens modelnya ya? Maxton ya? Oh ini. Maxton, saya kira Sense Maxton. Tip deck Maxton, kondisi normal. Kena berapa nih bang? 300 ribu aja. Ini ada boot band nih, boot band masih ada aja nih. Ya? Mati, lewatin aja kalau yang mati. Ini tip deck jadul nih. Jadul, itu hidup malah. Oh malah hidup? Iya, malah hidup yang hidup. Nah, kakek nih. Aduh. Ini bentuknya udah kayak gini sih, hidup aja, ya, Bang ya. Udah banget. Lama. Ada radio juga, Bang ya? Hah? Ada radio juga ya? Ada. Lawas. Ini mereknya apa, Bang? Crown. Ya? Crown. Oh, di belakang ya. Crown ya. Crown. Feedback jadul. Berapa nih bang? 300 ribu aja. Masih hidup itu. Masih hidup nih. Barang langka masih hidup. Iya barang gitu. Ini kayak ini berapa kayak ini? Nah itu paling ini 200 ribu. Ini yang buat kecil-kecilannya, buat ya. Buat di warung-warung kecil lah, buat di ini. Ini aktif GMC kena berapa nih? GMC 175. 175.
Oh ini ada yang artikel lagi nih, Toshiba nih. Ih, berat amat ya. RT8000S Toshiba Jepang punya nih. Ini kondisinya gimana? Kondisinya ya gambling ya? Gambling aja ya, barang lama sih ya bang? Lama ini buat koleksi aja, kepanjangan. Ada berapa nih bang? 200.000 Toshiba 200.000. Kalau yang bini-bini tapi minus ya, ada tutupnya bang ya? Iya. Ada Asatron. Oke, sampai di sini dulu update-nya di lapaknya Bang Najat, lapak elektronik bekas di Pasar Loak Kebayoran Lama. Makasih banyak Bang ya. Sama-sama. Sehat selalu Bang. Oke. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapaknya sudah tutup.